tela berhala-berhala ini dan namanya Ibrahim. So ini antara kisah-kisah tentang kepemudaan dalam Al-Quran yang menjelaskan bila kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran ni sebenarnya yang banyak, sebahagian besar dalam Al-Quran adalah kisah. Dan sebahagian besar daripada kisah-kisah itu adalah berkenaan dengan para nabi, dan kebanyakan cerita tentang para nabi itu diceritakan ketika zaman muda remaja mereka. Sejarah-sejarah ketika mereka muda dalam Al-Quran. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana persiapan orang muda itu, Allah letakkan bimbingan untuk mereka ni menjadi orang yang agung. Tidak banyak kisah tentang para rasul ni, tidak banyak kisah mereka dalam Al-Quran tentang kerja dakwah mereka ataupun apa cabaran-cabaran dakwah mereka di luar, tapi banyaknya diceritakan tentang bagaimana hidup mereka ketika mereka muda. Dalam buku ni juga dijelaskan tentang pandangan daripada sudut pandangan Nabi SAW. Juga disebutkan tentang pandangan ulama' dan juga sarjana tentang generasi muda. Jadi ada dikongsikan dalam ni, kalau tengok pada muka surat 11. Dikongsikan pandangan Imam Syafi'i pada orang muda. Sehinggakan Imam Syafi'i mengarangkan adab-adab menuntut ilmu. Yang khusus untuk diberikan kepada siapa orang menuntut ilmu ni. Puaslah, tidaklah orang menuntut ilmu ni orang muda sahaja. Tetapi kita tahu kebanyakan orang muda adalah penuntut ilmu. Kan? Maksudnya secara formal, orang muda lah yang banyak menuntut ilmu. Informal, memang sampai ke liang lahat lah kita akan tuntut ilmu. Jadi mungkin abang boleh bacakan lah sebut sedikit tentang adab-adab yang dikongsikan dalam buku ini oleh Imam Syafi'i. Orang yang menuntut ilmu ini, menurut Imam Syafi'i, yang pertamanya ikhlas kerana Allah SWT. Yang kedua, hendaklah mereka meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Yang ketiga, hendaklah mereka menuntut ilmu sejak kecil. Maknanya bukan apa, sejak kecil ini maksudnya daripada kita mudah untuk dilentur. Sebab itu bagi orang, kalau siapa yang pernah dengar Bruce Lee, siapa-siapa yang datang jumpa Bruce Lee, nak belajar apa nama Bruce Lee punya seni bela diri tu? Kung Fu. Bukan. Dia nama spesifik dia. Wing Chun. Jeet Kune Do. Wing Chun dia punya tok guru. Bukan Ip Man ke? Wing Chun tok guru dia. Dia cipta Jeet Kune Do. Setiap kali ada orang yang nak pergi menuntut ilmu dengan dia, maka dia kata, datang belajar ni, pastikan cawan kamu tu dikosongkan. Dia kata dia ada satu simulasi yang dibuatlah oleh beberapa trainer mengambil pandangan Bruce Lee ni. Dia kata jangan datang membawa gelas yang penuh. Kalau kita bayangkan gelas, kita ada gelas air, gelas kita tuang air. Dalam gelas tu dah penuh air. Kalau kita tuang air, apa jadi? Gelas tu penuh, kita tuang air. Maka air akan melimpah. Jadi dia kata jangan biarkan gelas tu penuh, sebab kalau datang dengan gelas penuh, apa saja yang saya sampaikan dia tak akan masuk, tapi dia akan melimpah keluar. Jadi bila kita nak belajar ni, datang dalam keadaan diri tu seperti gelas yang kosong. Jadi bila dimasukkan, maka tak banyaklah yang mungkin dibazirkan. Nah, itu pandangan Bruce Lee yang rasanya sesuai lah, sama juga macam pandangan Imam Syafi'i ni. Sejak kecil tu, sebab satu kecil dia tak tahu apa-apa. Kalau kita pun pada umur yang sekarang ni pergi belajar, maka hendaklah kita pergi belajar dalam keadaan kita seperti anak kecil, seperti orang tak tahu. Sebab tu kalau kita pergi dengar kuliah kat masjid ke apa, jangan datang sebagai orang tahu. Akhirnya nanti kita menghukum orang yang memberitahu. Kita kata alah, ini cakap ni dia pun tak faham. Dia pun tak tahu. Jadi kita dengar sebagai orang yang seolah-olahnya tidak tahu. Yang keempat ialah mencatat setiap ilmu yang dipelajari. Ini bila kita usrah, catatan ni benda penting. Benda yang sangat penting. Walaupun kita tahu catatan tu nanti bila cari tak jumpa dah kat mana. Kan? Buku ke mana, pen ke mana kan. Setiap kali usrah bawa buku lain. Paling cantik sekali usrah dia catat dalam handphone kan. Itu paling bagus lah. Tapi yang dia catat dalam handphone tu, cari dah tak jumpa. Pasal apa? Tak tahu pun catat kat mana. Tak tahu telefon dah format. So benda-benda macam tu
Sebenarnya rugilah. Sebab tu orang yang rajin pergi usrah ni biasanya dia ada buku usrah dia sendiri, yang mana buku tu dah bertahun-tahun, semua catatan dalam tu. Baru-baru ni abang sempat berusrah dengan Ustaz Zaki, Dr. Ahmad Zaki. Bila dia tertinggal buku usrah dia, dia telefon semua orang tanya, ada jumpa tak buku usrah dia? Maknanya dia kata dalam tu ada segala benda. Padahal buku catatan biasa je. Dalam tu ada segala benda, dia kata. Kalau hilang tu sedihnya lah. Itu orang yang biasa pergi usrah. Yang kelima, sabar ketika dibimbing guru. Maknanya jangan banyak songeh lah. Biasa budak-budak sekarang kalau pergi sekolah, bila tak faham, yang salah cikgu. Tanya Cikgu Azhari lah. Kat dalam usrah ni ramai yang cikgu lah. Banyak orang akan mula menyalahkan guru yang mengajar. Pasal apa? Cikgu tak pandai ajar lah. Cikgu ajar tak best lah. Dia lupa bahawa kita sebagai orang yang dibimbing, kita lah kena sesuaikan diri kita dengan orang yang memberi bimbingan. Jangan kita cuba mengharapkan orang yang membimbing tu sesuai dengan kita. Kemudian yang keenam, menguruskan waktu dengan bijak. Yang ketujuh, menikmati ilmu yang dipelajari. Yang kelapan, bergaul, berkawan dengan orang-orang berilmu dan soleh. Yang kesembilan, mengembara mencari ilmu. Sekarang ni tak boleh nak mengembara lah. Abang Zahari dia mengembara jauh lah, lagi sembilan. Jadi, pengembaraan ni boleh jadi dua keadaan sekarang ni. Sebenarnya membaca juga satu pengembaraan. Nanti mungkin Abang Zahari boleh kongsikan. Dia ni memang hero membaca lah. Tapi maknanya membaca juga satu pengembaraan bila kita membaca catatan-catatan. Sebab tu sekarang ni ada travelog. Ada catatan orang-orang yang pergi mengembara ni, itu sebahagian daripada pengembaraan, cuma dalam bentuk kisah, bukan dalam bentuk fizikal kita mengembara. Itu pun sebahagian daripada pengembaraan. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Dan yang ke-11 ialah tidak pernah puas dengan ilmu. Ada 11 perkara. Kemudian diberikan juga dalam ni ialah bagaimana pandangan Hamka mengenai orang muda. Jadi Hamka memberikan 3 cadangan ataupun 3 nasihat penting kepada orang muda yang mungkin abang perlu highlight malam ni. Yang pertama, dia kata jangan takut jatuh. Kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Maksudnya orang yang tak pernah cuba adalah orang yang tak pernah jatuh. Jadi jangan takut pada jatuh, sebab setiap kali kita mencuba, jatuh tu pasti akan berlaku. Cuma bila dah jatuh, maka yang berlaku pada kita ialah pengalaman. Sebab tu dalam satu buku, kalau adik-adik rajin baca atau boleh cari, nanti cari buku tajuknya Succession. Succession ni sebenarnya bagus untuk leaders lah, pemimpin, siapa yang nak memimpin organisasi, kena cari buku Succession tajuk dia. So Succession ni dia mencatatkan tentang bagaimana seorang pekerja, ada satu kisah dalam Succession ni. Seorang pekerja ni, dia rasa diri dia tak perform. Dia ni sangat cemerlang awalnya. Dia duduk dekat mana-mana bidang pun, dekat mana-mana department pun dia perform. Dia duduk je kat situ, satu department tu perform. Sehinggalah satu hari, big boss dia kata, kita kena letak dia ni dekat tempat yang paling rendah performance. Maksudnya department yang paling teruk sekali. Department yang paling lemah sekali. Kita nak tengok apa yang dia boleh buat. Jadi dia letakkan kat situ. Sebulan, dua bulan pertama dia rasa masih bersemangat untuk buat. Masuk bulan ketiga, bulan keempat, dia dah hilang motivasi dia. Dia dah tak nak teruskan. Dia rasa macam mood dia dah turun. Jadi dia pun pergi jumpa bos dia. Dia hantar resign letter. Dia kata, saya tak boleh perform lah, saya tak boleh buat lah kerja ni. Hantar resign letter. Tengok dia punya commitment sangat tinggi. Jadi bos dia kata apa? Bos dia kata, kami letakkan kamu dekat situ bukan untuk melihat kamu berjaya. Bos dia kata, kami letakkan dekat situ supaya kamu pernah merasai kegagalan. Maknanya dalam big company yang besar-besar ni, mereka mengharapkan dia punya bosses ni, dia punya managers dia ni, orang yang boleh menguasai kejayaan dan kegagalan. Sebab itu ialah satu latihan. Sebab tu orang yang tidak pernah mencuba, maka dia sebenarnya akan rasa failing bila dia gagal. Dia rasa putus asa, dia akan berhenti daripada mencuba. Kemudian yang kedua, pesan Hamka ialah tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita ni bukan untuk mendapatkan hasil.
Tapi tugas kita adalah untuk mencuba. Itu tugas kita. Itu maksud yang diberikan oleh Numan Ali Khan tentang Ahsani Taqwim. Ya. Ahsani Taqwim, dia kata bukan sebaik-baik kejadian. Tapi perkataan yang disebutkan tu ialah to be better. Maksudnya akan menjadi lebih baik. Kita ni adalah makhluk yang sentiasa menjadikan diri kita lebih baik-lebih baik. So adakah dia akan sampai tahap the best? Dia takkan sampai tahap the best. Sebab the best ni cuma ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu the best. Tapi kita always to be better. Maksudnya kita ni sentiasa akan menjadi lebih baik. Itu sifat. Itu sifat diri kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, Hamka sebut tentang biarpun 1,000 kapal tenggelam di tengah laut, tetapi cita-cita manusia tidak pernah padam. Maknanya hidup ni mesti ada cita-cita. Itu antara pesan Hamka yang dicatatkan dalam buku ini. Dan ada juga dalam ni dicatatkan tentang apa ni, Hamka menulis dalam pandangan hidup Muslim. Mengatakan bahawa agama yang benar mesti mempunyai ciri-cirinya. Ada 6 ciri dekat sini diletakkan. Maknanya apabila kita ni hidup beragama, seorang Muslim, keislaman kita yang sebenar tertakluk kepada 6 ciri. Jadi Hamka letakkan yang pertama, pandangan kita mesti luas. Maknanya kita punya world view ni dia tidak boleh jumut ataupun dia tidak boleh berfokus kepada kelompok tertentu ataupun memihak kepada golongan tertentu. Tetapi pandangan kita ni mesti menyeluruh. Yang kedua, Hamka sebut tentang agama tidak seharusnya tersekat kepada batas kaum ataupun batas suku atau batas bangsa ataupun batas warna kulit. Sebab tu agama bukan milik mana-mana bangsa. Jadi agama sepatutnya dimiliki oleh semua. Kemudian yang ketiga ialah orang yang ada agama dalam diri dia akan sentiasa memperluaskan pertimbangan kemanusiaan dia. Maksudnya dia akan lebih mudah untuk ada perasaan timbang rasa manusia. Yang keempat, meniupkan kehidupan hati sanubari. Maksudnya hatinya hidup dengan kerana hidup beragama. Yang kelima, berani kepada dirinya sendiri melawan kesempitan pandangan patriotisma. Maknanya pandangan sempit tentang right or wrong is my country. Betul ke salah, ini negara saya. Jadi pandangan ini ialah pandangan yang bukan seorang yang ada agama yang benar. Sebab agama yang benar, dia berpaksikan kepada kebenaran. Apa saja yang salah, maka harus ditolak. Tak kiralah siapa pun yang mengatakannya, salah tetap salah. Dan yang keenam, guru yang berpegang pada agama yang benar. Maknanya kena ada guru. Dan guru ni yang akan memasukkan semua pengajaran kepada jiwa kita. Jadi ada banyak lagi sebenarnya nasihat dalam buku ni yang mungkin abang tak sempat nak kupas satu persatu. Sekarang pun dah 9.45. Ini kalau ikutkan ni, yang diterangkan ni baru muka surat 16. Buku ni ada banyak muka surat lagi. Jadi kita skip enter lah. Tapi dalam ni baru introduction. Maknanya ni baru peringkat awal. Ustaz Hasri menjelaskan tentang definisi anak muda, generasi muda dan sebagainya. Ada nasihat Hasan Abana, dan dia juga ada petik pandangan William L. Shearer ni adalah penulis buku tentang Nazi Jerman. Dia lahir tahun 50-an gitu. Jadi dia tulis tentang Nazi, bagaimana adanya gerakan pemuda dalam kerajaan Nazi itu sendirilah, Jerman, di Jerman. Dan ada penulis yang selepas ni juga menggunakan membincangkan tentang membangunnya generasi pemuda di zaman Jerman itu sendiri. Dan ada banyaklah di sini juga dikongsikan tentang kisah sahabat Nabi SAW yang muda-muda, kisah Ashabul Ukhdud. Saya tahu semua orang pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud ni, yang mana dia berlawan, dia ada dua guru. Seorang guru mengajarnya Al-Quran, mengajarnya percaya pada Allah, dan seorang guru lagi mengajari sihir. Yang akhirnya dia menewaskan menggunakan ilmu guru yang mengajarnya mengenal Allah. Okey. Baik, apa yang penting sebenarnya dalam buku ni pada bab 2 dan bab 3? Sebab dalam bab 2 dan bab 3
Ustaz Hasri meletakkan dia sebagai ruang inspirasi, yang mana bila kita jadi generasi muda, kita perlukan inspirasi untuk jadikan contoh bagi orang-orang yang memimpin ataupun yang mengetuai anak muda. Maka dia harus install, memasukkan inspirasi-inspirasi ini ke dalam pemikiran orang muda. Jadi kalau anak muda, dia kena ambil ini sebagai satu usaha untuk dia, dia dapat, dia kena cari. Manakala kalau kita ni senior-senior, maka kita haruslah sebenarnya mencari, memberikan anak-anak muda ni inspirasi. Yang ni pun abang tak bercadang untuk pergi setiap tajuk lah. Cuma abang cuba untuk memahamkan, abang sebenarnya nak telefon Ustaz Asri. Sebab bila kita baca, catatan Ustaz Asri ni seolah-olahnya seperti dia mengumpulkan beberapa artikel yang dia pernah tulis. Maknanya dia adalah kumpulan artikel. Kemudian disesuaikan dengan tajuk yang diberikan pada buku ni, kerana setiap tajuk tu ada perkaitan dia. Okay, apa inspirasi-inspirasi ini bawa? Dalam ni ada banyak. Yang pertama, inspirasi pemuda dan transformasi. Yang kedua, inspirasi yang pertama, inspirasi anak muda dan dakwah secara fardiah. Yang kedua, anak muda menekuni akhlak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan dalam kerangka, inspirasi kemerdekaan dalam kerangka membangun generasi muda. Dan banyaklah, banyak-banyak. Ada banyak tajuk dekat sini. Okey, abang cuma mungkin nak kupas ada satu dua tajuk yang abang rasa penting untuk dikongsikan. Yang pertama, bila di bahagian inspirasi ni, pada peringkat awalnya Ustaz Asri diberikan definisi dan nasihat kenapa penting inspirasi. Kemudian dia masuk kepada pemuda dan transformasi. Ada empat ciri yang disebut sebagai transformasi pemimpin masa hadapan. Ada empat ciri yang digariskan, dan dia merujuk kepada, bukan merujuk, dia menjadikan kata-kata Imam Hasan Al-Banna itu sebagai pendorong. Imam Hasan Al-Banna kata, di setiap kebangkitan, pemudalah tiangnya. Di setiap pemikiran, pemudalah pengibar panji-panjinya. Pemuda mempunyai banyak potensi, tetapi jika tidak dilakukan pembinaan, maka potensinya tak tergali. Semangatnya melemah, atau yang lebih buruk lagi, ia menggunakan potensinya untuk hal-hal yang tidak baik. Hari ini pun sebenarnya kita dah nampak ketara perkara ni, khususnya dalam keadaan situasi kita sekarang. Jadi apa dia yang empat itu? Apa dia kekuatan transformasi yang empat yang dimaksudkan? Yang pertama ialah pembinaan tauhid. Maknanya untuk melakukan transformasi pemimpin masa hadapan, jadi anak muda hari ini perlu ada paksinya empat. Yang pertama ialah pembinaan tauhid. Yang kedua ialah kemurnian akhlak. Yang ketiga ialah semangat jihad. Yang keempat ialah istiqamah dalam perjuangan. Sebenarnya abang nak buat slide tapi tak sempat. Ni sebenarnya hari ni ada kat Gombak ni sebenarnya. Tak ada kat Kuala Selangor pun. Jadi itu empat perkara yang menjadi teras untuk generasi muda ni dibangunkan. Dan ini Ustaz Hasri dia merujuk kepada pandangan Ustaz Yusof Al-Qardawi. Dr. Yusof Al-Qardawi. Okay, so itu dalam tajuk pemuda dan transformasi pemimpin masa hadapan. Kemudian Ustaz Asri masuk pula kepada tajuk anak muda dan dakwah fardiah. Timbullah persoalan, kenapa Ustaz Asri bermula dengan dakwah fardiah? Dakwah fardiah ni ialah dakwah personal ataupun dakwah one to one, kita dengan orang lain. Jadi dakwah fardiah ni dia punya dasar dia ialah akhlak peribadi. Maksudnya akhlak kita. Itu ialah dakwah fardiah. Kebaikan yang kita tunjuk pada orang itu adalah tarikan. Sebab mana kita tengok Rasulullah SAW, orang masuk Islam bukan kerana kalimah yang keluar pada mulut dia. Orang masuk Islam kerana baiknya tingkah laku dia, macam mana dia melayani orang lain. Jadi orang jatuh cinta dengan penampilan diri, bukan semata-mata kalimah yang dikongsikan. Jadi Ustaz Asri sebut dalam bahagian kedua ni, anak muda dan dakwah secara fardiah. So dalam dakwah fardiah ni sebenarnya ada beberapa perkara yang diberikan perhatian dakwah fardiah ni. Tapi dasar utama yang ditekankan ialah akhlak. Dan daripada tajuk yang kedua ni,
sebenarnya membawa kepada tajuk yang seterusnya selepas inspirasi seterusnya. Jadi dia bermula dengan inspirasi pertama, iaitu anak muda ni mesti ada akhlak yang baik. Kalau dalam ni dia berikan tujuh, dia berikan tujuh ciri akhlak yang baik tu. Tujuh ciri. Ciri yang pertama disebut sebagai uswah dan kuduah. Ciri yang kedua disebut tentang ikhlas. Ciri yang ketiga disebut tentang sabar dan ihtisab. Ihtisab ni muhasabah lah. Kita kembali pada Allah SWT mengenang diri kita. Ihtisab ni. Jadi ihtisab. Kan? Kenapa ihtisab tidak diasingkan daripada sabar? Sebab bagi orang beriman, kesabaran yang sebenar ialah apabila dia menahan dirinya dan mula memikirkan tentang hikmah di sebalik kejadian yang berlaku pada diri. Itu yang dikatakan sebagai ihtisab. Kemudian, akhlak juga ialah pengorbanan. Sifat mahu berkorban. Kemudian yang kelima, luas pengalaman. Maknanya kena bersedia untuk berinteraksi dengan ramai kelompok masyarakat. Bertemu dengan orang. Sebab tu kalau kita contohnya Abim dan Pepias ni, bila kita terlibat, dalam gerakan, tapi bila kita balik ke rumah kita secara bersendiri dan kipung dengan jiran-jiran, maka kita tak berkesan dari segi untuk menjadi anak muda yang bersedia untuk buat bawa perubahan. Kalau kita balik rumah, kita simpan diri kita dalam almari ataupun kita kurung diri kita dalam bilik, kan. Nah, jadi sebenarnya kita tak bersedia lah untuk membuat perubahan tu. Okey. Dan kemudian yang ke dari berapa? 5, 6. Yang ke-6, kena sentiasa bersedia untuk menerima kegagalan dalam apa juga usaha dakwah. Ini akhlak juga. Menerima kegagalan. Ini yang macam tadi diceritakan dalam buku Succession pun diceritakan tentang mereka dalam big company yang besar-besar ni, mereka tidak menilai kejayaan itu dari segi kemampuan bekerja. Sebab dalam big company dia nilai dua benda. Kalau kita baca mana-mana buku training and development atau learning and development, dua benda yang sebenarnya big company ni, contohnya General Electric lah, Toyota, company besar, dua benda yang dia akan tengok, performance and value. So mereka lebih mengiktiraf value berbanding performance. Jadi kalau orang tu high performance tapi very low value, nilai diri dia rendah, tak jujur, pecah amanah, maka walaupun dia high performance, mereka adalah pilihan-pilihan yang terakhir yang mereka akan ambil bekerja. Jadi mereka lebih menilai orang yang low performance tapi high value itu lebih mahal berbanding high performance, low value. So dalam pencirian itu menjelaskan bahawa agama menitik beratkan value. Of course, kalau kita ada value dan performance, maka kita akan jadi successor lah, orang yang paling dahsyat sekali. Kan? So, tapi bukanlah maknanya performance tak penting. Cuma kalau diletakkan bersebelahan, maka value tu akan letak di depan, performance ni akan letak di belakang. Okay. Dan yang terakhir ialah menjaga hak-hak ukhuwah Islamiah. Sebab tu bila kita buat usrah pertemuan dengan sahabat-sahabat ni, maka kita ada hak-hak yang mereka yang kita kena jaga. Okay, itu dalam tajuk yang kedua. Dan kalau kita tengok dalam tajuk yang kedua, Ustaz Hasri dia fokus kepada fardiyah dan juga akhlak. Maknanya dia tekan pada akhlak. Dan kita tahu contoh paling baik dari sudut akhlak adalah Nabi, baginda Rasulullah SAW. Sebab tu tajuk dia yang ketiga ialah anak muda menekuni akhlak Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak build up akhlak ni, maka dasar yang kita pegang ialah apa yang Rasulullah buat. Itu dasarnya. Kemudian dia terkait lah selepas tu. Sebab dalam tajuk yang ketiga, Ustaz Asri bincangkan pula, ni saya tak bincang detail lah sebab kalau bincang detail kan tak habis. Yang keempat tu dia cerita tentang kemerdekaan pula. Kemerdekaan dalam kerangka membangun generasi muda. Sebab datang Rasulullah SAW ni, maka Rasulullah ni memerdekakan. Kita tahu sejarah Nabi SAW. Memerdekakan dua perkara. Dia merdekakan jiwa, merdekakan pemikiran. Itu keupayaan Nabi SAW, yang mana itu juga menjadi kepentingan bagi kita da'i ini, pendakwah, untuk kita gerakkan pemikiran dan kita mesti hidupkan jiwa-jiwa manusia. Okay? Kemudian selepas bercerita tentang kemerdekaan,
Ustaz Asri dia sambung pula dengan menjejak inspirasi kematian seorang pejuang muda. Maksudnya, bila dah cerita tentang kemerdekaan, kemudian Ustaz Asri bawa cerita tentang mati pula. Okay. Jadi, abang cuba fikirkanlah apa kaitannya. Kita cerita pasal merdeka, kemudian cerita pasal mati. Baru-baru ni bila buat program di AYG, bila kita tanya dengan adik-adik kat AYG ni, kita kata, okay, apa yang awak plan untuk SPM tahun ni kan, 2020 ni. Dia kata lepas SPM nanti, hopefully SPM dapat markas Melang, kemudian nanti boleh penuhi cita-cita lah. And then kita bagi dia worst case scenario, macam mana kalau SPM tak ada tahun ni? Worst case scenario, ada tak kemungkinan SPM tak jadi? So ada kemungkinan kan? Jadi, dia kata jangan cakap macam tu orang, dia kata kan? Macam mana kalau SPM tak jadi? Then, kat situ datangnya kefahaman bila Nabi kata, orang yang paling cerdik ialah orang yang mengingati mati. Orang yang mengingati, worst case scenario, Nabi bagi dalam hidup kita ialah mati lah. Itu worst case scenario. Kan? Dan, Nabi ajar pada kita, bila kita bersiap untuk worst case, biasanya kita punya persiapan jauh lebih baik berbanding kita hanya memikirkan angan-angan senang, kemudian kita nak capai apa yang kita senang. Jadi, kita sepatutnya merencana dengan worst case scenario ni. Apa paling buruk boleh berlaku dan macam mana kita nak lalui kalau sekiranya itu berlaku. Okay? Sama juga dalam kes Ustaz Asri ni, bila dia susun selepas pembebasan ni bercerita tentang kematian, sebab satu, worst case scenario, kematian lah. Maka kita kena buat persiapan. Dan ultimate kehidupan ialah mati lah. Maknanya benda yang paling tinggi dalam hidup kita ialah kematian. Itulah dia sebenar-benar kebebasan. Yeah. Kalau kita nak benar-benar bebas, kita kena pastikan kematian kita husnul khatimah. Maka kita akan dapat kebebasan yang luar biasa. Tapi kalau kita tak buat persiapan yang terbaik ni, maka kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah selepas kematian. Yang mana kita tahu masalah lepas kematian ni, dia unpredictable kan, di luar jangkauan akal kita. Kita tak payah cerita lah pasal seksa-seksa je kan. Dan kita tak tahu berapa lama pula kena seksa. Itu pun kalau ada tempoh masa lah. Sebab wal'as ni hanya ada sebelum kita mati. Selepas mati tak ada dah kan. Selepas mati tak ada masa. Kemudian Ustaz Asri sambung dengan beberapa persiapan kehidupan lah. Ada dua benda yang diberi keutamaan dalam buku ni. Yang pertama, dia cerita tentang Ramadan. Dan kalau perasan lah dalam kehidupan kita ni, bila sampai saja Ramadan, maka dia akan pasang cita-cita. Apa cita-citanya? Oh, lepas Ramadan ni aku nak jadi lebih baik. Walaupun tak baik-baik juga. Dah berapa kali Ramadan dah. Kan? Tapi setiap kali sampai Ramadan, kita akan pasang cita lepas Ramadan ni kita nak jadi lebih baik lah. Kita nak baik diri kita. So Ramadan tu tempat untuk ubah diri. Dan juga dalam buku ni dicatatkan tentang tahun baru. Ini dua tempat yang kita sentiasa ada cita-cita baru. Tahun baru dengan Ramadan. Ramadan dalam hal ibadah, tahun baru ni mungkin nak capai cita-cita, nak beli kereta lah, nak beli rumah lah, nak beli apa lah kan. So ini adalah, dia memberikan kita inspirasi bahawa tidak salah ada kemahuan itu, tapi bagaimana. Dalam buku ni dicadangkan bagaimana untuk kita melalui waktu-waktu ini dengan berkesan. Okay. Setakat tu kalau ada soalan boleh cut lah ID ya. Kalau suruh abang cakap ni boleh sampai esok pagi boleh. Okay. Kemudian barulah dalam inspirasi ni juga sebenarnya Ustaz Asri dia memberikan kita beberapa cadangan persiapan lah. Yang pertama dia cadangkan supaya kita buat persiapan mendepani zaman milenial dan generasi milenial. Bukan zaman, mendepani zaman milenial lah. Milenial ni maknanya 2000 ke atas ni dengan teknologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, persiapan dari sudut memahami kita ini adalah mata rantai dakwah. Kita sebahagian daripada kita dakwah yang Nabi telah mulakan. Kita bukan terputus, kita terkait. Selagi mana kita berpegang pada Al-Quran, maka kita adalah sebahagian daripada yang Nabi telah mulakan dulu. Jadi dia punya perkaitan kita dengan Nabi SAW ni Al-Quran itu. Itu perkaitan yang tidak boleh putus. Kemudian yang ketiga, persiapan yang ketiga juga ialah tentang khazanah ilmu, budaya ilmu yang perlu diterapkan dalam kehidupan
anak muda yang balik kepada tradisi ilmu lah. Dan bagaimana tradisi ilmu ni perlu didepani dalam situasi revolusi 4.0. Orang beri alasan sekarang orang dah tak baca dah. Hakikatnya bahan bacaan dah tak perlu buku pun sekarang ni. Kan? Semua benda e-book. Lepas tu kalau baru-baru ni hari Selasa lepas ada bengkel di IDEA. Contohnya 7 Habits, 7 apa Stephen Covey ni, dia dah sampai ke tahap divideokan semua. Bahkan video dia dah tak ada Stephen Covey dah ataupun dalam tu. Dia dah jadi animation yang sangat cantik lah. Jadi benda-benda tu semua adalah satu evolusi. Maksudnya kita tidak boleh kata ilmu terhenti bila kemajuan teknologi datang. Basically ilmu tu berkembang bahkan jauh lebih baik. Kalau kita tak grab tradisi keilmuan tu, zaman ni akan terus berjalan dan kita akan ketinggalan. Sebab tu tidak ada alasan untuk tidak menambah ilmu pengetahuan. Cara dapat lawi, dakwah online. Jadi kita akan insyaAllah lah ada rezeki kalau bajet lulus. Kita akan ajar macam mana nak buat video TikTok. Kita ajar macam nak buat video Instagram, tapi konten dakwah. So kita ada sebenarnya figure-figure yang kita boleh media-media sosial ni. Dan mungkin ada banyak media sosial lain yang digunakan lah. Yang abang sebut tu yang macam TikTok, abang baru 2-3 minggu je pakai TikTok. Kan? So orang lain mungkin dah lama pakai TikTok kan. Jadi mungkin itu ada satu dia. Dan juga perlu ada transformasi fikrah. Transformasi fikrah ni kenapa dicadangkan oleh tak sedia dalam buku ni, ada yang tengok hari ni dakwah kita nampak cacah merebah. Ada orang yang dakwah fokus kepada golongan tertentu sahaja. Ada orang yang berdakwah fokus kepada ibadah tertentu sahaja. Jadi fikrah dakwah ni tidak lagi fokus kepada hakikat dakwah untuk balik pada Allah SWT. Tapi mereka ni fokus kepada benda-benda yang mendatangkan keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Nauzubillah, benda kita tak termasuk dalam golongan itu. Mudah-mudahan kita ni memang dakwahnya untuk mengangkat diri kita ni lebih baik, menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan dinilai di sisi Allah SWT itu baik. Baik, itu dalam bab yang kedua. Dan bab yang ketiga ialah bab penutup. Bab penutup tu pun ada banyak juga tajuk. Cuma bab penutup tu bukan bab penutup, ada bab ketiga. Ustaz Asri dia fokus kepada transformasi global. Apa persiapan anak muda untuk menghadapi situasi global ni. So dia senaraikan ada 5 perkara. Yang pertama, gejala kelemahan pada diri anak muda. Apabila anak muda biasa melihat bahawa zaman dia ni lah zaman teknologi. Jadi kalau aku tinggal aku tak boleh buat, oh benda ni aku tak pandai buat. Tambah lagi pula yang tak sepatutnya ada. Kemudian yang kedua ialah pembaharuan dan pemikiran global. Nak sahkan dia punya. Perubahan, misi perubahan dan pemikiran global. Maksudnya perlu kita terlibat dalam perubahan yang melibatkan global. Macam baru-baru ni, abang tengok ceramah Ustaz Abdul Samad dekat satu masjid di Indonesia. Tajuk ceramahnya ialah tentang hijau. Ustaz Somad diminta ceramah 1 jam lebih bercerita tentang selamatkan bumi, jangan guna cawan plastik. So sejam tu dia kena cerita tentang bahayanya penggunaan cawan plastik. Bayangkan ni ceramah kat masjid di Indonesia. Bagaimana misi dakwah itu dia dah pergi kepada misi global. Dia bukan lagi fokus kepada ibadah, tapi dia pergi kepada hakikat hidup manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ni untuk jaga kelestarian hidup di muka bumi. So di Indonesia benda ni berkembang. Jadi semua jemaah diberikan botol air. Dan dalam kempen tu Ustaz Somad kata, selepas ni datang masjid ni, kalau nak minum air, bawa botol air sendiri. Setiap jemaah diberikan botol air.
maknanya tak perlu dah masjid sediakan air mineral dan sebagainya. Ini kempen yang luar biasa lah. Kita tengok Ustaz Somad sendiri kata itu kali pertama dia dapat tajuk macam tu. Tapi dia boleh kupas dengan baik lah. Maknanya sudut pandang Islam ni menyeluruh. Semua ada. Tinggal lagi kadang-kadang Ustaz-Ustaz kita ni tak dipaksakan untuk membawa isu-isu yang begitu. Asyik-asyik dipaksakan bawa isu semayang, puasa. Jadi akhirnya yang masyarakat dapat cuma itu. Sedangkan mereka ni boleh banyak lagi. Kemudian yang ketiga ialah kreatif dan inovatif. Okay. Ini memang zaman anak-anak muda lah. Pak kata Pak Nik tadi, pagi tadi Pak Nik kupas buku sekali dengan Kai, dengan Abang Fawaz pun disebutkan. Pak Nik sebut tentang apa ni, Pepias ni kalau tak menguasai teknologi, maknanya ada something wrong. Hukumnya haram, Pak Nik kata. Kalau Pepias tak menguasai teknologi, hukumnya haram. Itu Pak Nik punya hukum, haram, dia kata. Jadi, mesti menguasai teknologi. Dan yang terakhir, mesti ada empat. Yang terakhir ialah, perlulah generasi muda ni memahami misi kenabian. Misi profetik ataupun misi utama Nabi SAW. Yang kita tahu, bukan misi Nabi Muhammad SAW saja. Misi kenabian ni ialah pertama ada berjiwa orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mana jiwa da'i. Kemudian perlu ada jiwa membawa misi rahmatan lil alamin, menyebarkan kebaikan kepada seluruh alam. Dan kebaikan ni bukan semestinya kita buat baik kepada sama manusia. Rahmatan lil alamin ni, alamin ni adalah alam keseluruhan. Kita kena lihat alam bukan hanya tempat yang kita pijak. Bahkan langit yang kita tak boleh nak sentuh, dan juga bawah dasar laut yang mungkin kita tak mampu nak sampai. Itu adalah alam. Dan itu adalah misi profetik. Dan kemudian ada, dah sampai penutup lah ni. Itu empat bab yang dalam bab yang ketiga. Dan bab yang terakhir, dalam penutup, Ustaz Hasri dia jelaskan lah tentang kepentingan untuk memberi perhatian kepada pembangunan generasi muda ini. Dan dia catat dekat sini banyak lah tentang daripada catatan-catatan Pak Nasir. Ada sebahagiannya catatan daripada Klaus Schwab. Okay, buku The Fourth Industrial Revolution. Dia ambil quote-quote yang bagus untuk kita faham. Dan salah satu yang abang nak bacakan sebagai penutup ni juga ialah catatan beliau melalui tulisan Usman Awang dalam satu puisi yang ditulis pada tahun 1967. Okay. Puisinya tak nampak, tapi kalau kita membayangkan generasi yang sebelum kita ni, generasi sebelum kita, mungkin kita perasan apa yang dimaksudkan. Okey, apa yang Usman Awang tulis? Sebuah perkataan yang paling ditakuti, ni sajak lah aku puisi ya, yang tradisional sekali untuk bangsa kita yang pemalu. Sekarang kata ini ku ajar pada anakku. Kau harus menjadi manusia kurang ajar untuk tidak mewarisi malu ayahmu. Lihat petani-petani yang kurang ajar memiliki tanah dengan caranya sebelum mereka tak punya apa kerana ajaran malu dari bangsanya. Suatu bangsa tidak menjadi besar tanpa memiliki sifat kurang ajar. Maknanya kalau ikut dalam puisi ni, kita kena ada sifat kurang ajar. Tapi kita kena memahami maksud kurang ajar dalam puisi ni. Abang rasa kalau kita hanya baca dan kita faham dari sudut bahasa, memang kita, oh maknanya kita kena hidup sebagai orang kurang ajar lah. Okay? Tapi kita kena faham dalam puisi ni, dimaksudkan kurang ajar tu adalah untuk mengatasi sifat malu. Yang menarik kita ke belakang ialah perasaan malu itu. Kurang ajar ni maksudnya dia berani melawan. Kita membayangkan bila kita nak usahakan tanah, tapi kerana malu maka nak cakap dengan orang pun takut. Kadang-kadang kita nak cakap dengan orang lebih dewasa, kita malu nak cakap dengan orang lebih dewasa sebab orang tu lebih jauh daripada kita, umur dia lebih dewasa daripada kita.
Dan kalau kita cakap, kita akan di-label kurang ajar. Kurang ajar budak ni. Walaupun yang kita cakap tu adalah benar, tapi kita akan dapat label kurang ajar kerana apa? Kerana kita muda dan itu orang tua. Dan ini yang abang rasa Usman Awang maksudkan kurang ajar tadi. Jangan kerana sifat malu, maka benda yang betul pun kita tak sebut. Benda yang orang tu buat salah, kita tak tegur. Hanya kerana kita ada sifat malu. Jangan ada sifat malu pada benda yang salah. Kalau benda tu salah, maka kena kurang ajar lah untuk kata benda tu salah. Ha. Kurang ajar ni maksudnya kita melawan orang yang lebih tua daripada kita. Okay, jadi untuk malam ni setakat tu, kupasan buku ni. Alhamdulillah lah, bila suruh bentang, akhirnya habis jugalah baca buku ni. Kalau tidak baca satu tajuk tak habis. Tak bentang ini pasal jadi kuas habis, eh. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi abang serah semula pada ID, mungkin ada tambahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Kam atas. Ha, ID. Nampak ID lah. Suara tak dengar. Line dia slow tu. Oh. Bukan dia dekat ni eh? Dekat tangkat. Ha-ha. Biasa abang, mak ID tak sempurna. Okay. Ya Allah. Saya tak tahulah. Saya baru nak bercakap, tiba-tiba dia dah auto hilang. Okay. Terima kasih Abang Kam atas ilmu dan... Punca dia Zaki. Tak jadi balik yang disampaikan ini masalah saya ke masalah dia ni? Masalah Zakir. Sekejap, saya pakai. Wahal lah. Ya Allah. Bisa dia Zakir kat sini. Okay, dengar tak? Dengar. Okay, Kamal tadi dah hilang tu. Terima kasih Abang Kam atas ilmu yang disampaikan pada malam ni. Buku yang tebal-tebal macam tu, kalau kita nak tebal. Buku yang banyak ilmu macam tu, kalau nak bincangkan dan pandai macam tu, kalau kita bincangkan sebenarnya malam ni memang tak cukup lah. 3 malam, 4 hari, 3 malam. Saya mungkinlah soalan ataupun tambahan ke berkenaan dengan tajuk yang kita pada malam ini, siapa-siapa. Lagi satu, dekat ruangan chat tu ada G-form. Nak minta lah yang hadir malam ni untuk isi G-form kat situ. Kalau tak ada, boleh respon ataupun kalau malu boleh PM lah. Lu takkan malu eh. dekat chat tu ada link G-form. Siapa yang datang sini. So, saya membuka untuk soalan atau penambahan siapa-siapa. Abang Ichat, kita ada Abang Ichat, kita ada Abang Azari, kita ada Ari Aziz dah keluar tadi. Saya perasan macam dia dah keluar tadi. Dia balik mesej. Oh, balik mesej. Oh, kat Malaysia sekarang. Fahmi ke Abang Ichat? Nak sikit. Mana? Tambah sikit. Tak adalah tambah. Siapa-siapa yang pernah baca buku Transformasi Minda Generasi Muda, dia akan berada dalam satu tempat yang dia tak dapat fikirkan. Nampak tak? Mendewa sikit macam ni. Macam mana tu? Dia membuka satu dimensi baru macam mana orang muda ni kena berfikir. Dia membuka satu dimensi macam mana orang muda ni dia kena gunakan
nikmat yang dia ada sebagai orang muda tu dengan sebaiknya. Contohnya lah, contohnya kalau dalam buku ni yang kita boleh faham macam mana cara Ustaz Hasri ni kupas, dia membawa contoh-contoh yang sangat senang, naratif-naratif pemikiran yang dibawa oleh Ustaz Hasri. Dia sebenarnya naratif yang dibawa ni dekat dengan jemaah lah, macam mana naratif yang dibawa tu. Maksudnya daripada segi apa yang dia bagikan contoh adalah apa yang kita di jemaah kita di Abim Berpihak Wadah ini diwak ataupun yang terlibat dalam medan dakwah, mereka ni tengah buat. Jadi sebagai apa-apa yang diperoleh malam ni, bolehlah membeli buku pada Abang Kam. Harga berapa ringgit? Harga berapa ringgit bang? Boleh boleh promote? 20? RM20 sahaja. Harga buku ni RM20. Ya, walaupun jangan nampak RM20 ni mahal. RM20 ni kadang-kadang kita beli T-Life kita dapat 3. Kadang kita beli Sabak boleh dapat 2. Tapi dengan nikmat, dengan nilai RM20 ni, kalau kita beli buku Transformasi Minda Generasi Muda, kita akan dapat satu ruang percambahan baru yang sangat menarik. Malah saya juga gunakan buku Transformasi Minda Generasi Muda ini sebagai salah satu silih saya gunakan. Buku ni antara buku yang sangat sesuai untuk didiskusikan, untuk diwacanakan lah. Jadi saya menyuruh kepada semua untuk membeli kepada Abang Kam lah, selaku pengedar tunggal. Pengedar tunggal. Wadah. Delivery RM10. Macam tu. Ni ada soalan daripada Nur Alam. Apakah pandangan anda mengenai isu-isu yang viral di media sosial yang sering dilakukan oleh golongan muda untuk mendapatkan perhatian dan followers yang ramai? Saya rasa anda tu Abang Kam tu. Macam mana tu? Abang Kam. Jawablah. The mention Abang Kam. Okay. Facilitator yang bagus dia boomerang. Aku pandangan orang lain dulu. Kita hanya setuju je dengan pandangan orang lain tu. Mungkin boleh dengar daripada yang muda-muda ni dulu. Abang Ichet ada cakap ada tu. Abang Ichet? Oh, tak ada cakap kan? Dia dah tu. Alamak. Fahmi ke ataupun pada pendapat? Abang Azari. Abang Azari lah. Yeah. Apa pandangan mengenai isu-isu yang viral kat media sosial yang yang golongan muda ni selalu terlibat untuk dapatkan attention dengan followers? Macam orang sanggup buat apa-apa untuk dapatkan views yang ramai, konten yang pelik-pelik dalam YouTube, benda-benda macam tu yang selalu dibuat oleh orang muda. Macam mana? Isu viral. Okay, kalau kita tengok sekarang ni memang apa orang kata content creators tu muncul bagai cendawan lah kan. Terutama lepas waktu PKP ni kan. Yalah ada yang tak apa kata tak dapat kerja kan. Jadi dia swift kepada media sosial lah ya, untuk membuat orang kata apa, untuk dapatkan sedikit habuan lah duit ke kan. Okay, untuk isu-isu viral eh, kita kena tengok kategorikan dua lah ya. ada kategori yang orang kata melampaui batas dan juga yang tak melampaui batas lah ya. Jadi secara umumnya yang apa, yang tidak melampaui batas tu boleh diterima lah ya. Tapi balik kepada niat jugalah ya. Kalau kita buat tu sekadar untuk views kan ya. Dia bergantung balik kepada niat tu lah ya. Biasanya kalau kita bila kita tengok video-video ni, kita boleh tahulah ni niat dia memang nak dapat views lah kan ya. Jadi
kita boleh nasihatkanlah mereka supaya orang kata tidak melampaui batas lah, ya. Kadang-kadang ada orang yang nak famous dan juga sebagainya kan, ya. Rasa jawapan saya umum lah, begitulah, ya. Kalau pandangan kita apabila ada isu-isu viral ni, kalau pandangan kita memang begitulah, ya. Kita kena dekati mereka dan kita boleh tegur lah, ya. Tapi kita tahu, kita sudah bahawa sekarang ni memang zaman apa, zaman kebanyakan orang memang kejar views, kan, ya. Views untuk dapat subscriber semua, kan, ya. Jadi dia pun buatlah benda yang apa, yang pelik-pelik lah, ya. Dia prank orang lah dan juga sebagainya. Saya baru baca satu status, baru tadi. Dia ada orang ni, dia kalau yang dia bahagian video, dia akan buat macam tu lah, buat video yang pelik-pelik supaya boleh tarik views, ya. Yang nak cepat kaya pula, dia akan masuklah apa, skim MLM ke, skim cepat kaya, goreng dan menang. Ada macam tu, eh. Jadi orang yang macam ni, dia akan apa, pergi ke pada cara yang mudah untuk dapatkan habuan lah, ya. Boleh, mungkin boleh nasihatkan mereka supaya orang kata apa, supaya tidak melampaui batas lah, ya. Kalau nak famous tak ada masalah. Ada banyak channel YouTube yang bagus, ya. Contohnya macam channel Ajar, kan. Channel apa lagi, Berani Buat dan juga sebagainya, kan. Kita mereka bagi info-info yang menarik lah, apa, ilmu-ilmu baru yang kita boleh belajar, kan. Antara salah satu channel yang saya ikut adalah Smarter Everyday, eh. Smarter Everyday ni dia buat just buat eksperimen dan juga sebagainya, eh. Jadi daripada benda, fokus pada benda-benda yang negatif, lebih baik kita nasihatkan mereka supaya fokus pada benda yang benda tu lebih evergreen lah sifat dia, eh. Bila kita ajar ilmu, kan. Sudah sedikit yang saya boleh kongsikan. Okey, terima kasih. Terima kasih, Abang Azhari. Itulah apa yang macam orang cakap, apa, generasi muda ni, masa-masa muda ni masa untuk mencuba. Masa untuk rasa ingin tahu tu macam banyak, kan. Nak try benda ni, nak try benda ni. Tapi itulah, kita ada pergaulan, kita ada batasan. Batasan tu yang menjaga kita untuk tidak melampaui kita punya kemampuan. Ataupun yang menuju kepada sesuatu yang negatif lah pada diri anak muda tu. Tak perlulah macam orang muda jadi macam orang tua, kan. Macam tu lah, eh. Orang muda dengan cara dia, kan. Betul-betul. Pelik pula nanti, kan. Abang kau nak cakap satu ke? Ada. Itu antara sebab yang kita cadangkan pada YB Ustaz Jawawi. Bahawa portfolio dia ekspor agama, kita cadangkan supaya didedahkan kepada anak muda ni tentang content creator ni lah. Tapi kita nak ketenangkan ialah content dakwah. Jadi sebab tu kita nak buat convention dakwah apa, media sosial ni. Memang kita nak bawakan content-content creator yang memang membuat content-content pendidikan dan juga dakwah, kan? Jadi kita nak minta diorang ni kongsi macam mana mereka boleh build up content-content yang baik ni dan apa sebenarnya objektif dia menunjukkan. Macam Ajar, macam apa ni, follower dia ramai, kan. So maknanya dia, kita tak boleh katalah sebenarnya, dan kita tahu yang mana yang buat video apa nak viral semata-mata ni, yang viral cuma satu dua video je. Bukan semua video tu pun, kan. Sebabnya, betul. Dan satu dua video tu lah yang dia monetize pun, yang lain tak dapat pun, kan. Jadi sekarang pun kalau kita tengok macam contohnya Syahmi, kan, yang buat My Entertainer tu, kan. Dia pun berpindah daripada content yang tidak ada substance. Sekarang ni dia pergi kepada content yang lebih ada pendidikan, ada nilai pendidikan dalam content dia, kan.
So dia telah pergi kepada satu fasa yang dia rasa dengan kedudukan dia, dia boleh buat something, dia boleh memberi maklumat sesuatu kepada masyarakat. Dan mungkinlah dengan convention tu kita boleh bantu content creator ni untuk mereka faham peranan lah sebenarnya kan. Apa sepatutnya mereka buat dengan dengan content-content mereka. Jadi sebagian mereka ni memang semata-mata macam Azhari sebut lah, dia ni nak monetize dia, dia nak hasilkan duit sebab ramai viewers. Itu saja. So dia tak ada substance yang kuat lah kenapa mereka buat pun. Jadi mungkin dakwah kita tu sebenarnya ialah ke arah bukan kita nak mematikan daya kreativiti mereka untuk menghasilkan konten, tapi kita nak ubah supaya konten yang dihasilkan ialah konten yang ada manfaat. Itu yang mungkin kita boleh. Jadi jangan cepat kita menuding jari lah bahawa mereka yang menghasilkan konten-konten ni seolah-olahnya mereka ni memang hanya nak mencari populariti. Jadi mungkin ada sebab-sebab lain ataupun itu benda. Kadang-kadang kita tengok video yang viral ni adalah video yang tidak disengajakan dirakam pun. Betul. Kan? Bukanlah yang dia betul-betul nak monetize itu kan. Dia tidak sengaja. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya tidak adalah zalim lah kalau kita menghukum mereka semua ni sebagai satu, masukkan sebakul, kita tuduh mereka tu kan. Mungkin ada sebahagian tapi abang tak rasa ada ramai lah sebenarnya. Dan antara sebab kita cadangkan convention tu pada Ustaz Zawawi pun ialah kita nak meramaikan orang yang boleh menghasilkan positif content di media sosial. Berbanding kita hanya komplain diorang ni tapi kita tak pernah sediakan alternatif pun untuk konten-konten yang negatif yang ada dekat media sosial. Jadi keupayaan kita ialah untuk memperbanyakkan konten positif tu. Jadi kalau kita ada anak-anak, adik-adik kita ni yang memang suka sangat buat video, then daripada dia buat video yang manfaatnya rendah, jadi kita galakkan untuk dia buat video dengan manfaat yang lebih baik. Ya. Itu pandangan lah. Dan juga cadangan yang telah diutarakan. Terima kasih. Tambahan sebab social media ni kira memberi pengaruh yang kuat lah, especially pada anak-anak muda lah, sebab zaman sekarang ni pun even budak sekolah rendah pun dah start pegang handphone, dan sekolah menengah apa tak lagi kan, dan parents pun nak kawal pun kadang-kadang ada yang busy, ada yang tak ada masa pun untuk parents. So yang paling dekat dengan diorang tu adalah social media, game, apa lagi, Instagram, Facebook and so on. Benda-benda macam tu yang diorang akan isi dalam fikiran diorang. So macam yang Abang Kam cakap tadilah, kita macam kita yang NGO, kita yang rantai dakwah ni yang kena bantu diorang isi dalam media diorang tu benda-benda yang positif, nilai-nilai murni supaya diorang tak menuju pada satu kemungkaran ataupun satu benda yang negatif berlaku pada diri diorang lah. Terima kasih Abang Kam. Seterusnya ada yang nak bertanya atau menambahkan pendapat ke, pandangan ke? Lagi sekali diingatkan untuk isi G form yang ada kat chat tu, ruangan chat tu yang hadir pada malam ni, 20 orang, tinggal 20 orang daripada isi chat, isi dekat Jepang tu. Nur Alam tanya lagi, bagaimanakah cara kita nak membuatkan orang di sekeliling kita juga mempunyai nilai universal? Bagaimanakah cara kita? Cara kita nak buatkan orang yang di sekeliling kita juga mempunyai nilai universal? Macam mana tu Abang Kam? Ataupun ada siapa yang dalam ni nak menjawab persoalan ni? Nur Alam. Ramai ni dalam ni. Ada 23 orang ni. Yang lain dia bercakap ni macam 4-5 orang. Bila kita buat online ni, dia ada banyak syak tau. Syak yang paling besar ialah dia orang ni sebenarnya wujud ke tak wujud. Ataupun telefon dia je yang wujud, orangnya tak wujud. Dia wujud bang. Abang Isyak baru bangun daripada baring tu. Kau sorry sikit Astagfirullahaladzim. Al-fitnah tu. Tapi soalan tu bagus juga. Macam mana nak menjadikan kita ni universal dan universal life fit yang Pian buat dengan apa tu Nobit. Nobit.
Izan Syarif. Uncle Nobit tu kan. So, dia ada sebut tentang sebenarnya apa saja yang kita letakkan dekat media sosial itulah kita sebenarnya. Dan penilaian majikan akan datang kepada siapa kita yang minta kerja ni adalah apa yang kita tayangkan diri kita dekat media sosial. Jadi kalau kita nak bertanya macam mana kita nak jadikan diri kita universal, maksudnya mungkin universal ni maksudnya boleh diterima orang sekeliling kita. Jadi macam mana kita portray diri kita dekat media sosial lah sebenarnya. Macam mana kita ketengahkan watak kita dalam media sosial, apa yang kita buat posting dekat dalam Instagram dengan kita punya. Kalau banyak sangat kita boleh bayangkan orang yang terlalu kerap bercerita tentang diri dia dekat dalam media sosial. Kan? Dia pergi ke sini, saya pergi sini, saya main cooking, saya. Jadi apa saja yang dia update dengan aktiviti harian dia itu, itulah dia. Jadi orang menilai dia dengan apa yang dia buat. Jadi kalau kita letakkan dalam kita punya Instagram tu, habis baca buku ni. Walaupun orang sebahagian melihat, oh dia ni nak menunjuk lah banyak sangat baca buku kan. Walaupun sebenarnya tak baca pun. Kan? Pegang je buku tu. Hari ni aku pegang buku ni. Pegang, bukan baca. Ambil gambar. Dia memberi image. Untuk orang yang macam abang, mungkin abang kena isyak kan. Kalau isyak update, kita pun gelap-gelap. Masa aku tahu isyak ni macam mana. Contoh lah kan. Contoh, kita gelak-gelak lah pasal lah Isyad ni macam kita tak kenal dia. Tapi untuk orang lain yang tak pernah mengenali kita, apa yang dia tengok pada apa yang kita post tu adalah itu gambaran awal yang dia ada. First perception ni lah apa yang kita buat posting. Sebab dia tak pernah kenal kita, tak pernah jumpa kita kan. Sebab tu kena make sure kita punya nilai di media sosial adalah nilai yang positif yang orang akan terima. Kalau daripada awal kita dah memang memberi gambaran buruk di media sosial kita ataupun memberikan satu petanda bahawa kita ni ada bentuk-bentuk tanda-tanda. Sebab sekarang ni semalam pun sebenarnya Sarawak kita bincang tentang mental semalam. Kesihatan mental. Pun disebutkan juga sebenarnya statement kita dekat apa saja yang kita type dekat kita punya wall, dekat kita punya Instagram, dekat kita punya DM, dekat kita punya status, itu semua gambaran ada dalam diri masing-masing. Itu yang dimaksudkan dengan universal. Faham? Seterusnya, ada yang nak bertanya lagi ke soalan-soalan yang ada keseluruhan tentang generasi muda. Dalam ni ramai ni anak-anak muda ni, tapi itulah. Kalau ada soalan-soalan yang
cerita yang tadi dalam puisi yang Usman Awang tulis tu. Jangan jadikan malu, kena kurang ajar. Katakanlah macam apa yang abang cakap ni, ada yang tak betul. Sebab orang dulu setiap kali ada orang muda bercakap dengan orang yang jauh lebih dewasa, bila dia membantah orang dewasa, maka itu dia kata kurang ajar. Walaupun yang dibantah itu sebenarnya betul. Bantahan tu betul. Dia membuat bantahan tu betul. Tapi itu dianggap kurang ajar dulu. Jadi sebab tu kena berani untuk menyatakan kalau contohnya abang salah, maka kena diberitahu abang Kam tak betul ni. Tak boleh ikut dia. Maka kena cakap. Itu bukan petanda kurang ajar. Tapi kalau tak cakap, itu tanya malu. Dan malu tu akan membawa binasa. Malu yang macam tu. Hanya kerana, oh ni abang Kam ni tak boleh lah. Tak boleh lah, tu bahaya. Okay, itu bahaya. Malu bertempat. Istilah tu kalau ikutkan malu bertempat lah. Malu bertempat ni bukan maksudnya tak bercakap ataupun tak, kan, maknanya dia kena suarakan kalau benda tu salah. 10.38 nak ke 10.40 barang. Nur Alam ada lagi soalan ke? Alam dia suka tanya sambil menaik. Respon sikit lah yang bakal cakap malu tu. Dengar lah. Kita dengar. Boleh. Macam apa, betul lah saya, pengalaman saya kan pergi Indonesia dalam 4-5 kali. Dia macam, dia kita dengan orang Indonesia ni Dengar. Okay. Macam saya pernah pergi Indonesia dulu kan. Kenapa kita kaitkan Indonesia? Sebab Indonesia ni orangnya orang Melayu juga kan. Lebih kurang. Kita pergi sana, kita tengok mahasiswa dia kan, dia seboleh-bolehnya dia nak tanya soalan. Walaupun kita rasa soalan tu soalan yang tak, soalan ni pun nak tanya macam tu lah eh. Macam dulu kan. Cakap pasal soalan, Alam nak tanya soalan lah. Okay. Alam boleh tanya lagi eh. Sila. Tadi dengar ke tak? Dia tanya dulu lah. Dengar bang. Teruskan. Teruskan. Jadi Indonesia. Seboleh-boleh dia nak tanya soalan lah. Jadi confidence level itu sebenarnya sangat tinggi. Bandingkan dengan kita lah kan waktu tu eh. Sebab kita pun pernah merasai rasa orang kata takut-takut nak tanya kan. Sebab kita fikirkan tentang orang lain. Orang lain tu apa? Apa pandangan orang terhadap kita bila tanya tu kan, adakah soalan kita tu soalan yang betul. Kita banyak sangat persepsi apa orang kata kan, soalan ni betul ke tidak kan, ada macam tu. Jadi tu je lah nak respon lah, tu Alam ada tanya soalan. Sila. Tapi abang setuju dengan Sari juga sikit tu yang tentang apa orang kata tu kan. Abang selalu bila ceramah kat sekolah tu, abang selalu cakap kenapa tak nak tanya, takut apa orang kata. Masalahnya orang tak kata lagi. Orang belum kata pun. Anggapan kalau orang kata tu, itu adalah anggapan dan persepsi tu sangat sangat membunuh lah sebenarnya. Membunuh keupayaan kita. Dia lah kena berani untuk lawan benda-benda macam tu untuk diri dia sendiri. Okay, untuk soalan Alam tadi, bagaimanakah budaya popular ini boleh dijadikan sebagai budaya yang positif? Budaya popular yang ini boleh dijadikan sebagai budaya macam mana? Kena ada orang kita kat Kuala Selangor memang tak ada content creator. Ada solos. Bukan antara kita lah. Solos lain. Ada. Nazif. Nazif Khairi. Dia buat content creator untuk YouTube. Tapi bukan dia solat, dia buat secara kumpulan. Mungkin abang bagi pandangan lah bagaimana budaya popular ni boleh dijadikan sebagai budaya yang positif. Basically
dalam sejarah ada banyak. Ini mungkin Abang Zahari boleh sahihkanlah, dia mungkin lebih banyak maklumat tentang Wali Songo, macam mana mereka kembangkan dakwah di sebelah negara jiran kita ni. Macam mana dakwah itu berkesan menggunakan perkara budaya popular yang ada di masyarakatnya waktu itu. Yalah, waktu itu mungkin wayang kulit lah, tarian-tarian dan sebagainya, tapi dia mengislamkan budaya tu. Dia mengislamkan budaya tu. Jadi budaya tu tidak berubah. Perkara yang dibuat tu tetap sama, tapi dia masukkan sama juga sebenarnya Nabi SAW. Bila Nabi datang, Nabi tidak mengubah budaya hidup masyarakat. Nabi tak mengubah budaya hidup masyarakat di Arab tu. Di bumi Mekah tu Nabi tak ubah pun. Basically Nabi hidup kepada mana mereka. Kita yang ubah hidup kita hari ni. Bila bila kita menjadikan pakaian, contohnya menjadikan pakaian sebagaimana pakaian mereka di Arab kan. Hakikatnya kita Melayu, tapi bukan salah lah. Memang dia ada barakahnya dalam pakai jubah, pakai serban dan sebagainya. Sebab itu memang ada dalam sunnah Nabi. Cuma menjadikan itu budaya, mengubah kehidupan masyarakat ni, menjadikan ia seolah-olah wajib, itu yang salah. Kan, maknanya jadi Nabi sampai ke Mekah tu dalam keadaan sebagaimana masyarakat Mekah, begitulah Nabi beri layanan kepada masyarakat Mekah. Maknanya tak berubah keadaannya. Bahkan Nabi datang tu memang yang kita tahu hadis yang masyhur ialah akhlak kan. Nabi datang ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi sama jugalah dalam konteks budaya popular ni. Basically yang menjadi dia tidak positif adalah berlaku di situ nilai akhlak yang tidak wujud. Kan? Tidak ada penilaian akhlak dalam perilaku yang dibuat. Sebab tu budaya tu dilihat tidak positif atau negatif. Jadi itulah sebenarnya nak membantu mereka untuk mencorak. Sebab tu ada dua cara. Kalau kita content creator, kita hasilkan content yang jauh lebih baik. Kalau kita bukan content creator, kita kena berkawan dengan content creator yang macam ni. Kemudian kita berikan input supaya mereka ni mengubah content mereka. Sebab tu tak salah untuk berkawan dengan orang macam ni. Inilah dia dakwah kan. Inilah dia dakwah. Sebenarnya kita kena mendekati golongan content creator ni untuk menghasilkan konten-konten yang baik. Kan? Kita tak boleh suruh tiba-tiba konten dia yang sebelum ni mungkin menari-nari, tiba-tiba terus pakai jubah, serban, semua tak boleh. Tapi kita boleh selitkan elemen perubahan pada konten-konten tu. Menari mungkin masih sama, tapi pilihan lagunya, cara dia mempersembahkan tarian dia dalam video tu, benda tu boleh diubah sedikit-sedikit. Itu pandangan abang lah. Yang Mak Zahari ada pandangan pasal Wali Songo, dia ada banyak kajian. Tadi ke Abang Azri, kalau ada silakan. Bukanlah orang yang tepatlah untuk jawab soalan tentang budaya popular ni. Tapi kalau kita kena lihat beginilah ya. Adakah menjadi popular tu haram dalam Islam kan? Tapi kalau tidak haram, secara generalnya tak ada masalah lah ya. Kerana kalau kita pun tak popular, orang tak kenal kita. Kalau Nabi lah, Nabi Muhammad tu tak popular kan. Mana mungkin Islam tu tersebar sampai ke seluruh dunia . Begitu juga dengan Wali Songo lah ya. Wali Songo kalau dakwahnya di Indonesia tu kesannya merata di seluruh Indonesia. Sampai ada kata-kata yang mengatakan bahawa dia sengaja tinggalkan pulau apa tu, Bali . Bali tu je dia tinggalkan supaya orang lain boleh yang seterusnya tu boleh buat dakwah pula di situ . Istilahnya begitulah . Dengan begitu meratanya kesan dakwah Wali Songo . Dan seperti Abang Kam cakap tadi, dia datang tu dia tidak mengubah keadaan masyarakat tu . Macam kita lihat sekarang ni macam Abang Kam cakap tadi lah, Arabisasi tu ketara . Dia seolah macam yang pendakwa yang
ada sifat-sifat Arab tu sikit. Dia macam level dia atas sikit daripada kita kan. Ada macam tu kan. Jadi bila macam tu, dia akan berlaku jurang tau. Jurang antara masyarakat tu dengan pendakwah tu lah. Bila masyarakat dia rasakan jurang, dia rasa dia tak boleh follow lah. Ya? Jadi dia akan follow yang dekat-dekat dengan dia tu. Yang sebelah-sebelah, kalau dia rasa sama level dengan dia tu, adalah apa, kodrik. Orang kata yang tidak baik tu kan. Ya? Dan apa, Wali Songo ni juga bila dia buat dakwah dia, dia lihat dululah apa yang dia boleh sumbangkan kepada masyarakat lah. Saya tak ingat Sunang mana eh. Sunang Ampel kalau tak silap. Sunang Ampel ke Sunang Bonang? Dia sebelum dia nak dakwah kampung tu, dia dia perkenalkan satu sistem tanaman yang sangat canggih pada waktu tu lah. Ya? Yang bila dia perkenalkan sistem tu, petani-petani tu dia dapat tanam apa, dia dapat hasil yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ya? Jadi itu juga satu pengajaran lah bagi kita. Kita tak boleh masuk terus, kita terus kata saya nak dakwah kat awak ni. Maksudnya kita kena ada tapak dulu di situ eh. Jadi orang percaya dekat kita, orang rasa keberadaan kita, kepentingan kita, barulah dia, barulah benda tu membekas dalam hati lah ya. Kerana seperti tangan Abang Kam tadi, kadang-kadang dakwah ni bukan semua kena bercakap je. Kadang-kadang apa yang kita buat tu, orang akan lebih tengok daripada ni lah ya. Kerana itu kalau kita tengok eh, kalau yang masuk kampung, contohnya pendakwa Kristian ke apa kan, dia tabur budi dulu, barulah macam kampung-kampung orang asli kan. Sebab tu kenapa dekat Indonesia pun sekarang ni pengkristianan lebih jauh, lebih berkembang daripada pengislaman ni. Dan orang dah takut sekarang ni orang Kristian akan makin ramai di Indonesia. Sebab tu lah ya, kerana mereka lebih banyak belajar daripada Wali Songo ni berbanding kita lah ya. Jadi tentang budaya popular tu, saya rasa kita boleh jadikan sebagai budaya yang positif bila kita benda tu berasaskan knowledge base lah. Dia ada banyak channel-channel yang bagus dekat YouTube ni ataupun media sosial eh. Contohnya Berani Buat kan, yang ajar tentang bagaimana untuk DIY barang-barang, channel Ajar kan. Itu antara yang saya follow lah ya. Jadi kalau kita positif, kita popular kan channel-channel yang bawa konten yang positif ni, orang akan lebih minat untuk ikuti lah benda yang lebih positif. Itu je lah yang boleh mungkin boleh share kan. Okay. Jadi semula kepada tuan rumah eh. Okay, terima kasih Abang Azhari atas perkongsian. Abang Ichat nak tambah sesuatu ke? Mike. Apa? Abang Ichat nak tambah sesuatu ke? Tambah sesuatu? Macam nak cakap sesuatu je. Ada dengar suara. Tapi kalau merujuk kepada soalan apa? Kalau merujuk kepada soalan Alam ni, Abang sentuh yang balik kepada isu tu yang viral kat media sosial lah. Tadi Abang Kang pun ada sebut pasal apa, pasal TikTok. Kita pun tadi sebut pasal TikTok. So saya pun ada akaun TikTok, bukanlah suruh follow. Tapi kalau kita boleh tengok sekarang ni, akaun TikTok yang sekarang lah, ni based on pemerhatian yang saya buat lah sekarang. Kalau kita boleh tengok realitinya di TikTok sekarang ni, kalau dulu kita tengok TikTok ni sangat sangat popular di China pada awalnya. Kemudian dah sampai ke sini lah. Tapi kalau dulu kita boleh tengok TikTok ni dia banyak ada kebaikan dia ada keburukan dia. Ini kita kalau rujuk pada soalan Alam tadi lah pasal viral tu kan. Ada yang macam saya sendiri pun, saya gunakan TikTok tu, saya belajar tentang editing Photoshop. Saya belajar macam mana nak buat apa, Microsoft Excel, ada formula-formula yang baru-baru, feature-feature baru. Kita belajar, itu daripada sudut kebaikan yang kita boleh ambil. Tapi
advantages yang orang gunakan, akan ada orang gunakan untuk ke arah hiaran ni, gejala-gejala sekarang ni. Budaya-budaya LGBT pun dah tak ada rasa malu. Kalau dulu, kalau kita tengok orang-orang yang macam gay, bisexual, transsexual, apa semua ni, transgender semua, diorang ada satu komuniti diorang sangat terasing. Tapi dalam keadaan media sosial kita sekarang yang dah terlalu broaden, dah terlalu luas, so dia dah tak ada sempadan ataupun sekatan yang dia nak rasa malu. Malah dia lagi ekspresikan benda tu. So adalah, boleh-boleh tengoklah. Ada yang promote dia gay. Sekarang ni mostly kita apa seluruh negara, kalau kita kan keluar kat feed kita kan, keluar kat feed kita ada yang video yang dia tunjuk, yang dia express themselves yang diorang are proud to be gay. Sekarang kat Malaysia pun dah ada yang tunjuk jadi gay dengan jadi gaynya, dengan jadi transsexualnya. Maka kalau kita boleh lihat ataupun kita boleh ambil iktibar daripada sini, dalam media sosial ni,